Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grecek Beneh. Pesta rakyat makan bersama ini berlangsung di Kelurahan Loa Ipu, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kegiatan ini diikuti seluruh partisipan di masing-masing rukun tetangga di kelurahan tersebut. Warga yang mengikuti kegiatan ini pun berbondong-bondong membawa berbagai aneka macam menu khas untuk disuguhkan dan akan disantap secara bersama. Melalui kegiatan ini diharapkan agar tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik dan selalu menjaga kondusivitas di masing-masing rukun tetangga. Tidak hanya itu, warga juga diminta untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan serta dapat menciptakan suasana nan asri dan sejuk. Camat Tenggarong beserta para lurah dan 77 RT sekecamatan Tenggarong tahun ini sudah memulai salah satu kegiatannya kebersihan lingkungan antar RT. Dan itu sudah dinilai. Saya berharap kegiatan ini agar terus ditingkatkan. Menunya ruan, gencer ruan, sama cabai salai, sama cabai asam manis pijak, asam manis pijak, sama cabai jukur baong dengan baong rambut. Banyaklah macam-macam, urap, segala macam. Sebelum disantap secara bersama-sama, berbagai macam aneka menu ini terlebih dahulu dilombakan dan diberikan penilaian oleh tim juri. Kemudian warga yang berada di lokasi kegiatan diperbolehkan untuk menyantapnya. Demikian Feruza Badi, PKTV Kutai Kartanegara, mewartakan.